21 Juli 1947, sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pecah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda melancarkan aksi militer, mengubah diplomasi menjadi agresi. Mereka berambisi menguasai kembali bumi Pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Aksi militer ini mereka sebut sebagai operasi produk, aksi yang bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis, pabrik-pabrik, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama yang berada di Pulau Jawa bagian timur. 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kina. Mereka berharap aset-aset tersebut kembali menghasilkan produk-produk agar bisa dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas negara Belanda yang terus berkurang akibat perang. Di pelabuhan Surabaya, berderet armada kapal perusak, korvet, kapal penyapu ranjau, kapal patroli, dan kapal-kapal perang jenis lain milik Belanda. 21 Juli 1947, pasukan tentara Belanda mendarat di Pantai Pasir Putih. Sebelumnya, kapal perang mereka membom markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia. Setelah menguasai markas besar TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, tentara Belanda bergerak cepat ke sasaran-sasaran strategis lainnya, seperti di Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang. Aksi ini dikenal sebagai agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, melanggar kesepakatan damai yang telah disepakati bersama dalam perundingan Linggarjati sekitar satu tahun sebelum terjadinya agresi ini. November 11, 1946, Miles Weatherbone Lamson Killer, seorang diplomat Inggris, memimpin sebuah perundingan di sebuah rumah di daerah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Sutan Sjahrir selaku Perdana Menteri mewakili pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang terdiri dari Willem Smeerhoorn, Perdana Menteri Belanda, dan Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perundingan ini terjadi karena perang antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, pemerintah sipil Hindia Belanda Nika tiba di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook mengemban misi diplomasi atas perintah Ratu Belanda Wilhelmina, yang memiliki ambisi besar untuk membentuk sebuah negara persemakmuran yang terdiri dari Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah kekuasaannya.
Selama kurun waktu November 1945 hingga tahun 1946, terjadi pertempuran-pertempuran besar di wilayah Indonesia. Seperti pertempuran di Surabaya, Ambarawa, Yogyakarta, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, dan di Bali. Lebih dari 50.000 pasukan tentara Indonesia dan 100.000 warga sipil gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dari pihak Sekutu, hanya ribuan orang yang tewas dalam medan pertempuran. Peperangan antara pihak Indonesia dan Sekutu terus berlanjut. Jumlah jatuhnya korban kian meningkat, dan kebutuhan logistik untuk peperangan semakin besar. Akhirnya, upaya diplomasi dilakukan untuk meredam pertempuran yang kian memanas. Sebelum perundingan Linggarjati berlangsung, akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan perwakilan komisi khusus, Miles Wedderburn Lamson Killer, untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. 7 Oktober 1946, Lord Killer membuka perundingan Indonesia dengan Belanda di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dan memuluskan jalan ke arah perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang terbagi dalam 17 pasal. Beberapa di antaranya Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dengan pengakuan ini, maka Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara persemakmuran dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dengan Republik Indonesia sebagai salah satu bagiannya, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meskipun perundingan Linggarjati itu sudah berjalan, sudah disepakati bersama, tetap kita bercuriga bahwasanya Belanda itu, ya kan, setelah tentaranya tambah lama tambah banyak datang ke Indonesia gitu, dia akan berkuasa lagi, mula-mula kota besar, habis itu sampai ke kota-kota kecil. Pasca penandatanganan kesepakatan Linggarjati, hubungan Indonesia-Belanda kembali memanas. Karena Belanda mendatangkan lebih dari 100.000 pasukan militer mereka ke wilayah Republik. Mereka bahkan menyisir beberapa wilayah di Pulau Jawa, melanggar segala bentuk kesepakatan yang ada dalam perundingan Linggarjati. Namun pihak Belanda tidak merasa bersalah dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka justru menuduh Republik Indonesia gagal faham terhadap isi kesepakatan perundingan Linggarjati. Belanda merasa berhak mendatangkan tentara mereka dengan dalih Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah kuasa Ratu Belanda. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Belanda menganggap itu tidak sah. Bahkan itu sebagai bentukan Jepang dan sebagainya, karena otoritas kekuasaan di Indonesia masih menjadi milik Belanda. Sehingga beberapa perjanjian yang telah dilakukan, itu tetap saja Belanda masih susah mengakui kedaulatan di Indonesia, khususnya de jure. Dari berbagai pendekatan yang ada, itu kan perjanjian Voglove yang dilakukan di Belanda itu, Belanda masih mengakui hanya de facto saja ada Indonesia. Dengan berdasarkan perjanjian Linggarjati itu, Belanda ingin tetap kembali ke Indonesia dengan cara melakukan beberapa infiltrasi-infiltrasi. Supaya ini bisa dipenuhi, dia mengusulkan agar ada operasi keamanan bersama. 27 Mei 1947, Komisi Jenderal menyampaikan nota kesepahaman pada Republik Indonesia. Belanda menuntut agar diadakan Gendarmerie atau operasi pengamanan bersama antara militer Belanda dan TNI atas wilayah Indonesia.
Namun hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia pada 8 Juni 1947. Ya, pemerintah Indonesia tidak mau, maka kabinet Amir Sarifuddin yang menggantikan kabinet Sahrir itu juga tidak mau, pemerintah Indonesia nggak mau. Karena kalau urusan ketertiban sosial, operasi keamanan polisi dilakukan dengan Belanda, lalu kedaulatan Indonesia di mana? Sehingga Republik Indonesia pasti dianggap tidak berdaulat. Ini yang dijadikan alasan oleh Indonesia. Sementara alasannya dilakukan oleh Belanda, bahwa di Indonesia banyak pengacau-pengacau yang sering menyerang posisi-posisi pasukan Belanda. Nah, inilah yang kemudian membuat situasi panas, sehingga kemudian Belanda melakukan sebuah agresi militer yang oleh Belanda disebut dengan aksi polisional, jadi tindakan polisional. Dengan konotasi, kalau aksi polisional itu adalah bukan negara lain, tapi negaranya sendiri. Tapi kita menyebutnya itu agresi karena waktu itu kita juga sudah menjadi negara atau bangsa yang berdaulat. Basic trouble between the Dutch and the Indonesian Republic. Our trouble is not with the Republic, it is with this present self-appointed Republican government. It is unable to provide anything like a regular administration. Republican leaders say they can't trust your government on the independence question. Our promises of independence were made by a large majority of a freely elected Dutch parliament. Sementara tentara Angkatan Darat Belanda melakukan blokade di wilayah daratnya. Veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van een Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulke vrije staat. Pengumuman tersebut dilanjutkan dengan instruksi oleh Jenderal Spoor pada pasukannya. Gedraagt u in de desa's en huizen van de bevolking, waar u militaire taak u brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen.
Maar gewone beleefdheid, ook tegenover de eenvoudigste Javaanse boer, treft verder doel dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Verneem niets onnodig. Koop niets dat men niet bereid is vrijwillig aan u te verkopen. Aksi militer ini menunjukkan betapa Belanda jelas berupaya kembali menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi yang ada di Belanda, kita bisa maklumi. Karena Belanda itu kan negara kecil dan miskin. Maka kalau dia tidak punya daerah jajahan, dia tidak bisa dapat pendapatan pada saat itu. Karena mereka sudah berabad-abad itu tergantung pemasukan dari negara jajahan. Sehingga Belanda pada saat itu juga menjadi pasien dari Marshall Plan-nya Amerika itu. Sehingga negara-negara yang hancur di Eropa itu kan dibantu oleh Amerika, ketergantungan Amerika. Dan pada saat agresi militer yang pertama itu, Amerika masih mendukung Belanda walaupun nggak diungkapkan. Tetapi pada agresi militer yang kedua, Amerika sudah tidak lagi berada di belakang Belanda 100%. Kenapa? Ini semacam the blessing in disguise. Nah, pada saat agresi militer kedua dilakukan pada bulan September, Desember 48 itu, antara lain adalah yang terjadi menarik, yaitu mulai menguatnya perang dingin. Dan perang dingin waktu itu adalah pertarungan perebutan pengaruh antara blok komunis dengan blok kapitalis. Tepat tanggal 21 Juli 1947, dini hari pasukan tentara Belanda mulai melakukan infiltrasi ke wilayah kantung-kantung kekuasaan Republik di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka melancarkan agresi militer dengan kode Operasi Produk. Operasi militer besar-besaran ini mendapatkan perlawanan dari segenap tentara dan rakyat Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penyerbuan Belanda ke Kota Malang dengan kode Produk Zuid atau Produk Selatan menjadi operasi terberat bagi pihak Belanda. Karena di sepanjang jalur tersebut terdapat benteng-benteng pertahanan tentara Indonesia, termasuk pula barikade-barikade dan perangkap-perangkap bagi tank-tank Belanda. Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut dan dikelilingi banyak gunung. Kondisi alam ini membuat Malang beriklim sejuk dan tanahnya subur. Pada tahun 1767, Hindia Belanda memasuki kota Malang, kemudian membangun infrastruktur perkebunan di Malang. Malang menjadi lumbung komoditas perkebunan Hindia Belanda. Untuk memudahkan pengangkutan perdagangan hasil kebun, Belanda juga membangun jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan Malang dengan Surabaya dan Pasuruan. Pada tahun 1878, hadirnya sarana transportasi dan lapangan pekerjaan membuat banyak warga Belanda yang kemudian menetap di kota Malang. Pada tahun 1882, Belanda membangun rumah-rumah di Malang bagian barat dan mulai membangun kota. 1 April 1914, Malang menjadi kota praja. Malang tidak hanya menjadi sentra perkebunan semata, namun juga menjadi pusat administratif Hindia Belanda di Jawa Timur. Jumlah penduduk di kota Malang meningkat pesat setelah menjadi Gemeente atau kota praja. Hingga tahun 1940,
Malang dihuni hampir 170 ribu orang Belanda dan keturunan. Hal ini membuat Belanda terus membangun berbagai sarana dan prasarana, seperti rumah sakit, kantor telegraf, sekolah, gereja, dan bahkan membuat basis militer di kota Malang. Sehingga ketika terjadi agresi militer pertama Belanda, kota Malang menjadi salah satu sasaran strategis. Belanda mengerahkan Brigade ke-10 Kenil untuk merebut Malang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Bai. Selain itu, untuk menambah kekuatan, Belanda juga mengerahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Kolonel Marinir W.A.J. Rulofsen. Pada 21 Juli 1947, pasukan Brigade ke-10 Kenil bergerak dari Surabaya menuju ke Malang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Belanda telah mampu menembus pertahanan Indonesia di Sidoarjo. Di waktu yang sama, Brigade Marinir Belanda juga telah mendarat di pantai Pasir Putih Situbondo. Keesokan harinya, Brigade ke-10 mampu menembus pertahanan wilayah Porong. Pasukan Divisi 7, Untung Suropati, di bawah pimpinan Mayjen Imam Sujai, tidak mampu menahan serangan Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade ke-10 Kenil sampai di daerah Lawang, gerbang menuju kota Malang. Saat itu wilayah Malang berada dalam komando Resimen 38, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Pada masa agresi militer Belanda pertama, itu kebetulan tempat ini pernah menjadi tempat perhentian. Posisi jalan raya ini adalah posisi strategis. Dimanapun mereka menempati sebuah tempat, itu mereka pilih tempat-tempat yang dekat dengan jalan raya. Oleh karena itu adalah posisi yang strategis untuk melakukan banyak hal. Pada waktu itu jalan stasiun tidak difungsikan. Di samping kita juga meletakkan barikade-barikade di jalan-jalan yang ada rel. Rel-rel itu seringkali kita pasang barikade. Jadi Malang itu kita kosongkan dan kita bumi hanguskan. Tapi Belanda itu sadar bahwa Malang, divisi Untung Suropati, itu mewarisi persenjataan dari tinggalan Jepang yang sangat kuat, sehingga mereka tidak gegabah masuk Malang. Nah, ini bertemu pasukan mereka dari gerak dari Surabaya sampai dengan dari Pasir Putih itu ketemu di sini. Jadi di sini mereka merasa masih belum kuat karena membayangkan bahwa Malang akan dipertahankan mati-matian. Maka itu mereka menunggu di sini. Saat menunggu ini nampaknya tidak ada pertempuran di sini. Jadi mereka menunggu bala bantuan dari Marinir Brigade. Nah, posisi kita di Malang itu pada tanggal 22 itu ada briefing dari Komando Brigade 4 termasuk kepada anak-anak trip, itu mereka sudah dikomunikasikan bahwa Malang itu rencana strategisnya memang kita kosongkan. Semua aset-aset penting kita bumi hanguskan dan kita melakukan manuver untuk menuju ke Turen. Bumi hangus Malang adalah salah satu upaya membakar habis semua bangunan di kota Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak menggunakan aset-aset tersebut. Siasat ini dilakukan atas perintah Komandan Resimen 38, Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Hampir seluruh warga Malang dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka menghanguskan Malang hanya dalam hitungan 1 kali 24 jam, mulai 22 Juli 1947 dini hari hingga pergantian hari. Petugas dari telegraf itu berkeberatan gedungnya dibakar.
Sampai pada waktu itu ada dari unsur-unsur perjuangan yang minta mereka untuk membakar dengan agak sedikit gertakan itu. Sehingga akhirnya kita bakar. Jadi tidak sepenuhnya beberapa instansi, gedung-gedung instansi itu pemiliknya rela untuk dibakar. Jadi kita mengingatkan, menyadarkan kepada mereka bahwa gedung-gedung itu amat berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan musuh. Dan itu jelas kita perkirakan sekali bahwa Belanda akan bisa masuk dari Lawang. Kekhawatiran kita itu menjadi kenyataan bahwa ternyata Malang ini diduduki oleh Belanda. Mereka baru bisa masuk ke Malang ini pada tanggal 31 Juli. Jadi mereka sebenarnya sudah berada di Lawang sejak tanggal 23 Juli. Ya, tetapi mereka baru berani masuk Malang itu tanggal 31. Jadi masuk Malangnya itu bukan tertahan karena pertempuran besar, tapi mereka memperkirakan bahwa Malang itu akan dipertahankan mati-matian, maka itu mereka menunggu bala bantuan. Mereka di Lawang itu menunggu bantuan dari pasukan Marine Brigade. Pasca peristiwa Malang Bumi Hangus, hampir semua warga Malang bergerak menuju ke wilayah Malang Barat. Namun sebagian warga sipil tetap tinggal dan melakukan gerilya di Kota Malang. Mereka menamakan gerakannya sebagai gerilya di Kota Malang. Gerilya rakyat kota yang kita kenal dengan GRK Kota Malang itu berangkatnya dari kampung-kampung ini. Jadi mereka secara sporadis menyerang Belanda yang ada di Kota Malang. Ketika kita kosongkan itu tidak seluruh penduduk ikut berangkat menuju ke tempat gerilya. Jadi penduduk Kota Malang masih ada, area-area pemuda di pinggir-pinggir Kota Malang ini. Seantero Malang, baik utara, selatan, timur maupun barat itu ada kantong-kantong di situ. Mereka juga dicurigai. Tapi kita punya sebuah karifan lokal untuk menyiasati itu. Sekarang kita kenal dengan bahasa Walian. Itu justru terlahirnya pada waktu itu. Jadi dengan bahasa Walian itu adalah kiat kita untuk menyamarkan agar bahasa-bahasa sandi itu bisa berlangsung dengan lancar tanpa diketahui oleh musuh. Jadi kita punya istilah-istilah penting yang terlahir pada masa revolusi itu, yang istilah-istilah itu kemudian kita balik. Ebes itu bapak. Kita balik menjadi apa, sebe atau apa itu ya. Jadi enggak gampang dideteksi oleh musuh. Jadi kesaksian para pelaku pada waktu itu, mereka menyatakan bahasa-bahasa Walian ini justru terlahir di masa revolusi itu. 31 Juli 1947, tentara Kenil berhasil memasuki Kota Malang. Sekitar 10 hari pasca dimulainya agresi militer akibat blokade jalan yang dilakukan oleh rakyat Malang. Satu-satunya pertarungan frontal selama agresi militer Belanda pertama terjadi di Kota Malang antara pasukan Kenil dengan Trip. Brigade 17 Batalion 5000 yang tetap bertahan di sekitar Jalan Salak, Malang. Waktu itu setelah penyerangan itu begitu kuat, Belanda menyerang dulu yang bagian timur, lalu setelah itu bersamaan tank-tanknya dan sebagainya barat-barat, yang tengah sudah mundur, dan waktu itulah kebetulan kita yang sebelumnya itu ada pasukan-pasukan namanya ya dulu Al-Abri dan itu juga mundur melalui tempat kita tertahan ada di bagian barat itu, yang mulai dari Jalan Ijen Pojok itu yang mana juga sampai terus Jalan Ijen Pojok sampai Jalan Jawa. Nah, ada di situlah pasukan-pasukan antara lain yang namanya Batalion 5000, yaitu Batalion Malang, Trip Malang, yang mana Santo sebagai komandannya dan tetapi kemudian batalion, lalu Cipto, Mertaman, itu peleton-peletonnya yang sudah tersebar, persiap, dan ada satu lagi peletonnya daripada yang duduk pada umumnya dari pertanian yang dipimpin oleh Rianto. Kita sudah berpikir waktu itu Belanda dari Malang itu akan datang dari utara, di mana lewat jalan yang Batru itu, Malang, yang bagian yang terus ke Rampal dan tengah.
Jadi kita sudah memperhitungkan bahwa Belanda ini akan datang sudah mulai dari apa itu? Dari arah jalan yang dari Batu, arah itu, jadi ada di situ yang sekarang jalan Ijen, Semar, Taman Pahlawan dan sekarang dari itu. Lalu ada tembak-menembak antara kita sama kita dari pasukan itu. Jadi kita lho, kok tengah sudah makan? Ya kita bersiap-siap. Tapi tank dan sebagainya itu sudah memang persiapan yang terakhir itu di sana sudah mundur dan sebagainya. Terus langsung mereka mempersertir dengan tank-tanknya itu lewat jalan Betawi. Dan kita sudah ada di rumah-rumah dan di muka jalan Ijen panjang itu. Tank sudah mulai datang sama tank dulu. Wah, maka datang anak-anak kita yang ada di sana yang bertahan dan sebagainya. Antara lain waktu ketinggi itu, lalu waktu itu Santo sebagai komandan batalion. Itu kebetulan kita menghadapi hal-hal ini itu sudah mempunyai pikiran lanjut. Nanti di mana saat dari sini kita bertahan mana dan maka Santo antara lain juga mendahului mencari geotank atau tempat-tempat yang nanti baiknya untuk basis yang kita bisa mundur. Jadi kita akan mundur untuk bertahan karena desaan yang dari Jalakawi dan mereka mundur. Di Rianto yang menyerahkan, mundur-mundur atau apa, kan? Nah, ada satu yang mereka tidak hubungan itu, mesti tank. Lupa saya kaget loh, karena ada tank itu di mana Jalakawi, ayo. Yang pikir sini mundur itu waktu itu dia burukan yang teriak-teriak itu lalu sebagian cek datang juga lihat kenapa dia bisa nembak pasukan beberapa dari Belanda lalu jatuh jadi kemangan sedang waktu itu berderak-derak yang pikir sini terus berkan sudah bisa mampu kita dengan tembakan kita tidak saja jadi sebagian kurang lebih satu peleton itu ada terpaksa di situ. Lalu karena dari utara itu sudah tekan, dari timur itu sudah tenggang, kan? Masuk dari terus ke utara jalan sana. Saya sendiri juga bawa senjata dan bawa senjata yang habis sana kan? Mundur. Pada waktu itu sudah terkepung dan sebagainya itu kita masih sana sini di sana, Pak. Sudah infanterinya Belanda orang ambon-ambon dan kota itu pada ini ya. Yang mendahului tank ada di situ itu sudah bertahan sudah akan nyerang dari satu itu ada sampai tanknya itu masuk itu masuk melakukan tank masuk itu lah saya lihat betul-betul apa itu jahat benar ya kan parah sudah nembaki ikut nembaki sedangkan kita sudah boleh katakan sudah enggak berdaya. Pasca pertempuran antara Belanda dengan Trip, 34 pasukan Trip Batalion 5000 termasuk komandannya Ibtu Susanto gugur. Jenazahnya dikebumikan dalam satu liang lahat yang sama di Monumen Trip. Pertempuran sekumpulan anak muda ini menjadi titik balik perlawanan terhadap Belanda di Malang dengan cara gerilya. Hal ini terus berlangsung hingga agresi militer Belanda pertama berakhir pada 5 Agustus 1947. Jadi setelah kelas pertama, kemudian kita kembali ke meja perundingan. Ya, kemudian dicapailah perjanjian Renville yang semakin menyulitkan kita. Enggak dari perjanjian Renville itu dicapai kesepakatan wilayah kita semakin sempit, ada garis Van Mook yang kita sepakati. Nah di Pujon ini
salah satu penanda yang masih kita lestarikan. Ini di tengah ini adalah penanda. Penanda yang ke arah timur. Ini wilayah pendudukan Belanda. Artinya jadi kota daerah mana saja? Ini termasuk Batu dan Malang. Malang kota. Lumajang, kemudian Pasuruan, Probolinggo, itu sepenuhnya menjadi milik Belanda. Insiden itu tetap. Jadi kita seperti yang saya katakan, kita tidak mau begitu saja ditipu dengan perjanjian Renville itu. Jadi jeda antara ceasefire pertama dan Renville itu tetap digunakan untuk gerilya, untuk tetap perangan antara Belanda dan Indonesia. Tetap. Jadi kita keluar menunjukkan goodwill kita, taat pada peraturan itu, terbukti kita melakukan hijrah. Di depan mata Belanda kita hijrah itu lewat jalan besar menuju ke Malang Selatan. Tetapi kita sekali lagi bagian dari strategi perjuangan, kita tidak mau dibodohi begitu saja, kita balik ke kantong-kantong itu. Jadi dari sisi kita terima perjanjian Renville ini sebagai sebuah taktik untuk pengakuan. Tetapi sesungguhnya kita juga punya kepentingan strategis tersendiri, bahwa kita pada waktunya akan masuk kembali ke daerah-daerah kantong itu. Itu kita pastikan, karena di sana masih tinggal rakyat, masih tinggal anak istri dari anggota tentara itu semuanya masih di sana. Sehingga kita tidak lama berada di tempat yang disepakati sebagai daerah republik itu tidak lama. Kita kemudian melakukan winged action ke tempat kita masing-masing. Menyelundup yang dari Pasuruan kembali masuk dari pasukannya Pak Samsul Islam. Yang dari Probolinggo dari pasukannya Pak Abdul Sarif yang dikenal sebagai Pak Guru masuk ke Probolinggo. Yang Lumajang, sana ada kompinya Kiai Ilyas, juga kompinya Suwanda, masuk mereka lewat Tempur Sari. Mereka masuk ke Tempur Sari, lewat Tempur Sari itu bersama dengan Brigade 3 Seruji. Jadi termasuk Brigade 3 Seruji itu juga mundurnya itu ke wilayah Brigade 4, ke wilayah Dampit, ke Lebak Roto sana. Nilai tawar kita sangat tinggi, terbukti kemudian agresi militer Belanda itu enggak sukses dari sisi Belanda. Karena kemudian ceasefire yang kemudian terjadi sesudah agresi militer Belanda kedua, itu kan sebenarnya kepentingan Belanda. Van Mook itu berpikir bahwa dengan agresi militer Belanda kedua, republik ini habis. Pemimpinnya di Jogja sana ditangkap dan wilayah ini mereka kuasai sepenuhnya. Tetapi impian itu hanya mimpi. Maka garis demarkasi Van Mook ini sering kita sebut sebagai garis hayal Van Mook.